yang sudah berada di tengah-tengah kita pagi hari ini. Kami juga menandakan bahwa kita akan segera memulai acara kita ke Bandung. Yang terhormat Wali Kota Bandung, yang terhormat Ketua Tim Penggerak PKK Kota Bandung, yang terhormat dari Dewan Perwakilan Rakyat Kota Bandung atau yang mewakili, yang kami hormati dari Daihatsu hadir di sini, Corporate Training and Communication Director dengan Kepala Divisi Fabrik Engine. Yang terhormat PLH ini General Manager Angkasa Pura II dari BJB, hadir di sini Bapak Kapim Wil 1 BJB, terima kasih, dengan Bapak Kepala Cabang BJB Taman Sari. Dari pinggir para camat Kota Bandung atau yang mewakili, para direktur rumah sakit Kota Bandung, terima kasih atas kehadirannya yang sudah hadir secara pribadi. Teman seperjuangan, Kepala UPT Puskesmas, Kepala penanggung jawab Puskesmas, juga teman-teman yang paling saya cintai di tim layak perawat, juga yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para sponsor, para hadirin semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sampurasun. Alhamdulillah, kami mohon izin Ibu dan Bapak, kami akan menyampaikan laporan dari kegiatan pada hari ini. Diawali dengan dasar hukum yang memang kita punya, yaitu Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran, Undang-Undang 36 Nomor Tahun 2009 tentang kesehatan, juga keputusan Menteri Kesehatan Nomor 903 Tahun 2010 tentang pelayanan keperawatan keluarga, termasuk juga peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang pelayanan puskesmas, keputusan Wali Kota Nomor 703 2017 tentang layanan layak rawat, dan peraturan Wali Kota 440 2017 tentang SOP layak rawat. Sehingga dengan dasar hukum yang kuat tersebut, alhamdulillah, insya Allah Kota Bandung dapat melaksanakan layanan kesehatan khususnya bagi warga Kota Bandung, sehingga derajat kesehatan warga Kota Bandung semakin meningkat sesuai dengan cita-cita kita bersama. Dengan kurun waktu satu tahun ini, pelayanan layak rawat ini sudah mengunjungi tim layak rawat kami sebanyak kurang lebih 956 kasus, di mana kasus-kasus emergensi yang dikunjungi sekitar 285 kasus, dengan kasus non-emergensinya sebanyak 677 kasus. Ibu dan Bapak, di mana kunjungan yang paling tinggi oleh tim layak rawat ini adalah bagi masyarakat Kota Bandung dengan usia lebih dari 70 tahun. Sehingga terlihat jelas bahwa memang masyarakat-masyarakat Kota Bandung, terutama yang lansia, sudah sangat membutuhkan layanan yang memang mendekatkan ataupun menjemput bola. Di mana layanan layak rawat ini adalah pelayanan kesehatan dasar bagi individu ataupun bagi keluarga yang kita kunjungi langsung ke tempat tinggal yang membutuhkan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, Pak Wali Kota mohon berkenan untuk memberikan arahan dan sekaligus launching acara pada hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin, wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahu bihsanin ila yaumiddin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi'in, ya Allah.
Wali Pasbi Masjid. Yang saya hormati, saya Anwari, atau yang mewakili selaku perwakilan dari Bank BJB, Pak Yanuar, Pak Ruswita beserta jajaran dari grup Diterima Rakyat, para kepala SKPD, para kepala rumah sakit, puskesmas, dan juga saya lihat ada ambasador daya dawat, Ibu Indakus, selamat datang. Bapak Ibu yang saya hormati, saya sangat berbahagia ya, dari semua program Kota Bandung yang menyentuh rakyat. Program ini program yang sangat-sangat saya pribadi banggakan. Jadi makanya karena sangat-sangat saya banggakan, saya jadikan program unggulan dan akan saya bawa ke seluruh Jawa Barat oleh kami. Sehingga rakyat-rakyat yang berkesusahan di kampung-kampung tidak usah keluar ongkos, tidak usah kerepotan, cukup kitanya yang repot yang mengabdi sebagai pengabdi kesehatan. Nanti urus 50.000-nya adalah bukti bahwa kebutuhannya luar biasa. Oleh karena itu yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran tim layan rawat. Ya. Saya ini seorang wali kota yang ada atensi pada detail ya, motornya termasuk warna baju biru muda Manchester City pun pilihan saya. Saya itu pembak, jangan warna putih, terus coba cari warna lain. Jadi saya ingin program ini memang dari visualnya, dari pelayanannya, dari konsepnya, dari logonya betul-betul kelas dunia insya Allah. Sampai ada yang membanding-bandingkan, kenapa ini mah seperti drama Korea, ada filmnya lah pokoknya. Dokternya teh naik kapal kemana-mana mengunjungi rakyat di sana. Ya, jadi intinya ini luar biasa. Nah, tentunya kami sangat senang hari ini bahwa rasa cinta kita kepada rakyat dengan semboyan yang saya dan kami rubah, semboyannya adalah negara yang datang kepada warga, bukan warga yang selalu datang kepada negara. Karena pelayanan publik di masa depan adalah kita yang mendeliver, kita yang mengirim. Warga itu sibuk dia mengurus kesejahteraan hidupnya. Jangan sampai mereka hilang waktu datang ke kantor kita. Saya nggak mau. Maka saya bilang ke dinas-dinas di Bandung, kalau masih ada warga yang antri di kantornya nggak keren. Makanya kemarin kita dapat penghargaan juga untuk pelayanan pajak. Sudah setahun ini hampir tidak ada lagi orang yang ke kantor pajak karena sekarang pajaknya dipaksa bayarnya online juga dengan sistem ini. Dulu Pak Ema itu kepala dinas pajak sehari di kantornya bisa bawa duit 20-30 miliar stres yang dirampok kan gitu ya. Warga datang lah pokoknya jadul lah ya. Nah sekarang semua bersih. Itulah cara kami memandang bahwa negara suatu hari Republik Indonesia ini warganya dimudahkan urusannya, cukup duduk diam di rumahnya, urusan beres. Termasuk sakit pun ya, tidak perlu repot-repot, dokternya yang datang dengan fasilitas. Tentulah Bapak Ibu harus paham, kalau semua urusan hidup ini mengandalkan pada APBD, tidak akan pernah cukup. APBD ini hanya 10% dari kemampuan membiayai pembangunan. Maka kami sangat welcome jika hal ini dipahami dan dibantu oleh korporasi-korporasi. Makanya hari ini saya ucapkan terima kasih kepada PT Daihatsu, Arigatou gozaimasu, atas kebaikannya. Ambulannya pun bukan ambulan biasa, ambulan mini ICU, jadi bisa melakukan tindakan seperti di ICU rumah sakit, mesti kena macet, benar-benar sedangkan tindakan.
Jadi kalau Afgan ada lagu bukan cinta biasa, ini juga sama, bukan ambulan biasa. Yang kedua, dengan Angkasa Pura II kami sudah sering melakukan kerjasama. Dulu saya ingat Angkasa Pura ini bantu perpustakaan mobil di beberapa tempat. Nah, jadi saya ucapkan terima kasih kepada Daihatsu dan juga kepada Angkasa Pura II. Dan juga mungkin karena Grup Pikiran Rakyat menyaksikan keluar biasaan pelayanan kemanusiaan, orang sering diberitakan, Pak. Sudahlah ya, perusahaan-perusahaan lain tersentuh hatinya untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada pelayan rawat. Saya juga ingin menambahi satu hal, Bu Rika. Pelayan rawat ini dipunyai juga, yang saya tahu, oleh Rumah Sakit Al-Islam di Soekarno-Hatta dengan caranya. Nah, kalau Rumah Sakit Al-Islam bisa, berarti semua rumah sakit juga bisa. Jadi tolong minta dukung CSR-nya dalam bentuk pelayan rawat versi mereka juga, atau digabungkan, ya. Nomornya sama, tapi timnya bisa tidak harus dari yang Dinkes kan, bisa dari Rumah Sakit Boromius kan, dari Santosa, dari mana-mana itu bisa. Karena apa? Karena Rumah Sakit Al-Islam bisa. Oleh karena itu, karena saking saya bangganya dengan Anda semua, saya mau kasih satu umroh buat mereka. Saya akan undi langsung di podium. Saya sebut dulu nama-nama yang nanti naik panggung mendapatkan penghargaan. Tuh, dari kudedikasi Ma'ayawi bonus di alohnya. Hanya Allah yang bisa menyentuh hati manusia. Karena Pak Walinya hatinya tersentuh, makanya ada rezeki. Jadi yang terpilih ini dari dokter Andre yang paling sering datang ke lapangan dan tangan. Dari perawatnya ada Kang Tri Setyo Wibowo. Drivernya yang paling sering warawiri ada Pak Supriyono. Ada agen satu-satunya agennya apa? Oh, yang menerima telepon, yang paling sering menerima telepon dan mungkin dicurhati juga, ya, Pak Tantan. Dan ada relawan yang juga aktif membantu kemanusiaan Kang Alwi namanya. Yang akan melihat Ka'bah. Yang mendapatkan umroh dari saya, relawan 119 Bang Rizki Abi. Ini di follow up oleh sedang berapa aja ya. Ada Kang Rizki? Oh, ada di belakang. Selamat ya. Jadi kalau sudah sampai Masjidil Haram, doakan layak rawat ya, dan Kota Bandung selalu dijaga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu saya ucapkan selamat dan semangat. Setiap tahun saya sudah titipkan tradisi kepala dinas itu harus melakukan 1-2 inovasi per tahun. Itu cara baru saya melatih birokrasi. Jadi bayangkan ada 20-an SKPD, kalau semua melakukan berarti ada 40 inovasi per tahun. Bagaimana mencari inovasi? Belajar masalah. Cari masalah, ketemu masalahnya, cari solusinya secara kreatif, lahirkan inovasi. Perjalanan kami berdua khususnya sebagai wali kota dan istri, kami sudah maksimal mencintai kota ini dengan energi hidup kami. Kami tidak pernah pilih-pilih waktu, selama yang dibutuhkan kami mencari solusi, mencari keputusan. Tadi sudah tercatat 360 perpa yang kami produksi. Jadi selama saya jadi wali kota, saya sudah tanda tangan
360 peraturan untuk memperbaiki segala urusan. Peraturan wali kota untuk anu, itulah sebanyak itulah peradaban yang kita sempurnakan melalui peraturan. Dan selama 5 tahun menjabat, sudah ada 333 penghargaan yang kami dapat, menandakan ada 333 perubahan yang kita hasilkan multidimensi kira-kira begitu. Dan nanti kebetulan alhamdulillah yang menggantikan saya adalah wakil saya, Pak Wakil Wali Kota, Pak Ode Daniel, sehingga beliau sudah paham 5 tahun, tidak akan balik kanan. Justru saya meyakini masa keemasan Bandung itu justru 5 tahun ke depan. Kenapa? Karena prestasinya akan dipertahankan oleh wakil wali kota yang menjadi wali kota, didukung penuh oleh gubernurnya yang mantan wali kota Bandung. Jadi kita ngomongin saya, masa keemasan Bandung justru akan terjadi di 5 tahun mendatang, karena dukungan dari saya sebagai mantan wali kota nanti luar biasa kepada anggaran. Jadi Bu Rita, sok bola mental kan saya. Saya jalan lupa, yang selama ini kagok dan terbatas, sekarang mah kita WA-an aja kita. Apa saja Bu Rita, ya. Termasuk rencana kita akan membuat rumah sakit jiwa ya, karena banyak orang stres di kota, jadi sudah jadi kebutuhan, kami akan membangun rumah sakit jiwa. Walaupun program terkasih kan sudah kita laksanakan juga dengan luar biasa. Ya itulah. Tapi terakhir dari saya, Bu Rita, saya titip. Saya ingin suatu hari anggaran untuk kuratif ini berkurang, lebih banyak anggaran preventif. Saya ingin duit negara itu habis untuk program pencegahan penyakit, program hidup sehat. Jadi makin banyak rumah sakit itu bukan makin keren menurut saya. Makin keren itu justru kalau orang sakit makin sedikit. Karena kita hidup sehat, karena edukasi baik, karena anggaran untuk mengedukasi tinggi dan seterusnya. Itulah mimpi masyarakat yang sehat. Ya. Itu saja dari saya, salam perpisahan juga bagi yang nanti tidak bertemu lagi. Doakan kami di tempat yang baru, mudah-mudahan kami bisa amanah istiqomah dan selalu mencintai warga kami dimanapun kami berada. Saya bawa slogan juaranya, kalau dulu Bandung juara, sekarang saya juga membuat Jawa Barat juara. Terima kasih atas perhatiannya, tetap semangat untuk semua insan kesehatan. Terima kasih para sponsor dan rekan media, juga media partner kita dan Forkominda, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan langsung kali ini kita akan langsung mengadakan seremonial penyerahan untuk kendaraan layak rawat mobil ambulan mini ICU Daihatsu, motor ambulan layak rawat. Kalau tidak untuk mini ICU Daihatsu akan diserahkan oleh instansinya terkait kepada Bapak Bapak, katanya.
Kita akan melaksanakan potong tumpeng bersama ya, sebagai ulang tahunnya layanan layak rawat. Sudah berjalan satu tahun, sudah banyak yang terbantu, sudah banyak yang menggunakan kembali kami juga juga oleh pihak-pihak lain dan partisipasi lain. Baik, dan langsung kita juga akan langsung melaksanakan peninjauan kendaraan layanan milik Aisyu dan Hatsu dari Jawa hingga Kota Bandung. Juga telah mendampingi dan berfoto bersama di depan mobil ambulans milik Aisyu dan Hatsu. Tunjukkan Pak. Bora lumayan. Merah tasnya sekarang Kapuraya. Coba ngadepnya ke sana Bapak. Iya bisa. Kelihatan. Nah. Sip. Kulihat pakai satu. Aduh. Apa sini Bapak di atas sebentar. Ini untuk stabilisasi yang di bagian punggung dan belakang. Iya. Sudah dilatih tim kita. Alhamdulillah. Ini dulu, Pak. Ini Dorin. Alam aja, Pak. Masuk aja, Pak. Gak apa-apa. Pak Sebiandi Pak. Udah biar selobak. Oke. Ya, depan mobil ya. Ya Pak, tentang acara ini Pak. Ya, ini satu tahun peringatan dari program istimewa, program kemanusiaan kesehatan namanya Layan Rawat, di mana konsepnya dirubah, yang biasanya orang harus selalu ke puskesmas atau fasilitas kesehatan, seringkali kerepotan, maka kita konsepkan negara yang mendatangi kepada warga, bukan warga yang mendatangi negara. Layak rawat ada dua kata, layak itu mendatangi, rawat itu sambil merawat. Semua programnya gratis untuk warga tidak mampu, kita datangi. Nah datang kan harus dengan fasilitas ya, ada motor ambulan dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah hari ini kita dibantu oleh PT Astra Daihatsu, motor satu buah ambulan yang canggih, di dalamnya adalah mini ICU. Semua peralatan-peralatan yang seperti di rumah sakit, seperti itu bisa kita hadirkan dalam perjalanan menuju rumah sakit yang sebenarnya. Kemudian dari Angkasa Pura 2 ada 5 ya Bu? Ya, 5. Ambulan motor yang sudah kita desain sesuai dengan karakter daerah Bandung yang ditolong, kebanyakan kan di kampung-kampung yang sempit ya. Catat selama setahun ada 60 ribu panggilan, dari 60 ribu kita verifikasi 50 ribunya betul kebutuhan kesehatan, dan usia yang dibantu hampir di atas 50% itu adalah orang-orang yang sudah sangat sepuh, kira-kira begitu. Nah ini menandakan layanan ini merupakan sangat diminati ya, dan sebagai gubernur terpilih sudah saya siapkan program layak rawat ini akan saya bawa ke seluruh Jawa Barat. Jadi nanti dalam setahun ini apakah yang menjadi catatan bagi program? Mungkin Bu Rita bisa menambahkan. Ya. Jadi dalam setahun ini, dalam kurun waktu satu tahun ini, program layak rawat ini telah melakukan kunjungan rumah sebanyak
kurang lebih 9.635 kunjungan, di mana emergensinya ada 265 dan sisanya itu yang non emergensi. Memang tadi Pak Wali Kota sampaikan bahwa memang rata-rata di usia 70 tahun. Dan di dalam pola penyakitnya ya tadi post-stroke, hipertensi, dan diabetes mellitus. Seperti itu. Paling banyak ya? Iya, paling banyak. Jadi layak rawat bisa sampai apa, menahan mereka nggak sampai ke rumah sakit nggak, Pak? Tergantung dari kasusnya. Setelah diperiksa oleh tim layak rawat, kalau misalnya memang ini bisa dengan home care, bisa dengan perawatan layak rawat, diteruskan. Tetapi kalau memang ternyata kasusnya harus dirujuk, mereka rujuk. Persentase, Bu, berapa yang bisa ditahan di rumah sakit? Dari 60 berapa kan 30% dirujuk ke rumah sakit, masak enggak dirawat. Dirawat dalam setahun ini, Bu, evaluasinya apa, Bu? Apakah ada hambatan selama proses? Alhamdulillah hambatan berarti mah tidak ada, hanya memang mungkin bagi penduduk yang memang rumahnya padat ya, yang itu yang harus diangkut kan dengan motor tidak bisa, sehingga memang kami siap dengan ambulansnya, lalu memang dari rumahnya yang memang sulit kami angkut dengan stresor kami angkut lalu masuk ke ambulans. Hanya itu saja kesulitannya, yang lain alhamdulillah tidak ada, berjalan dengan baik. Pas lain dari CSR ini ada penambahan ya, untuk kami penambahan ambulan akan ditambah lagi selain dari CSR. Tambah atau di upgrade? APBD ada 11 kan kemarin 2017. Iya, tiap tahun mah kita nambah dari APBD. Ambulan 11 ya? Ambulans motor 11. Ya, ambulan motor 11 dari APBD. Nanti dari bantuan gubernur lebih banyak, Pak. Alhamdulillah. Untuk nanti di Jawa Barat, Pak, akan ada modifikasi baru, Pak, atau hal serupa yang... Sama, kalau yang tipe urban, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Banjar, Depok, Bekasi, mirip-mirip Bandung ya, yang akan dikonsepkan kalau kabupaten, yang jaraknya jauh-jauh, nah itu sedang kita pikirkan. Tapi konsepnya sama, semua rakyat Jawa Barat yang berkesusahan, kita akan datangi dengan pelayanan inovasi kesehatan seperti itu. Oke? Sip, atur nuhun. Nanti juga ikut jadi ambasador di Jawa Barat. Bisa kita mudi, Pak. Iya. Oke, kalau ke Karawang, mampir. Oh, di Karawang? Pabrik? Oh, pabriknya di Karawang. Oke, siap. Nanti kalau sudah jadi gubernur. Terima kasih, Pak. Ya, Pak Donan, Pak KPR dia kan. Gila, diwawancara si supirnya apa, jadi ada unsur kemanusiaan di mana, biar mah. Ya. Mangga semuanya, satu tahun kita lanjut acara. Yeah.